Fakultas Muhammadiyah Malang. Inilah Angkosimo. Kita sambut coach kita, Setiawan Tiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk UMN. Iya, asik sekali ya. Ini by the way, jomblo masih banyak yang jomblo. Ya. Gak apa-apa, jomblo itu J-O-M-B-L-O. Jodohmu mungkin belum lahir, oi. Ada pepatah bijak mengatakan, gak apa-apa Anda malam minggu sendirian daripada malam pertama sendirian. Itu lebih menyakitkan lagi. Ada yang pacaran jarak jauh? Ada? LDR? Sudah tahu kuncinya pacaran jarak jauh apa? Kunci pacaran jarak jauh adalah percaya ya. Percaya kalau dia lebih bahagia sama yang lain. Karena LDR itu artinya lu ditipu, ra ngerti. Itu. Saya senang sekali bisa tampil di UMM. Oke. Baik. Saya ini akan menyampaikan bagaimana tentang sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Orang itu tergantung siapa yang ngomong. Kalau Bung Karno, seorang bangsawan ngomong, bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu karena bangsawan. Kalau yang ngomong pengusaha lain, berikan aku 10 pemuda, maka akan kubikin kos-kosan putra. Nah untuk kalau seorang manajer musik ya, berikan aku 10 pemuda, maka akan kubikin boy band. Jadi tergantung ya. Jadi itu, maka pinter-pinterlah milih lingkungan. Karena diri kita tuh tergantung dari lingkungan kita. Lingkungan yang akan membentuk kita. Siapa dirimu dilihat dari siapa temanmu. Kalau Anda suka bergaul dengan orang yang pandai besi, atau suka mengerjakan besi-besi, kita akan terkena percikan api. Kalau Anda suka bergaul sama orang penjual parfum, maka kita akan jadi reseller ya. Loh, mindsetnya mindset bisnis itu ya.